Membiarkan orang lain merampas hasil usaha anda yang bertahun-tahun adalah suatu yang malang. Inilah yang terjadi kepada Colonel Harlan Sanders, pengasas KFC. Assalamualaikum. Join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Pada tahun 1939, Colonel Harlan Sanders telah berjaya mencipta resipi ayam gorengnya yang menjadi secret resipi KFC sampai kini. Asalnya, dia buka restoran namun restorannya terpaksa ditutup kerana masalah laluan highway yang melalui restorannya diubah ke arah lain. Dia kemudian menukar strategi bisnesnya. Dia menawarkan kepada restoran lain untuk memakai resipi. Mereka hanya perlu membayar royalti kepadanya sebanyak 4 sen bagi setiap ayam yang terjual. Usahanya bukan mudah, namun menjelang tahun 1964, dia telah berjaya meyakinkan hampir 600 restoran untuk memakai resipinya. Semasa umurnya 74 tahun, barulah dia dapat merasakan sedikit perasaan lega. Syarikatnya sudah mula berkembang. Tahun 1964 jugalah bermula episod ngeri. John Y. Brown, seorang peguam bersama Jack Masi, seorang jutawan yang datang untuk membeli syarikatnya. Pada mulanya, Sanders menolak dengan agak keras. Tetapi Brown dan Masi sanggup mengambil masa berminggu-minggu untuk memujuk Sanders. Akhirnya Sanders bersetuju dengan tawaran mereka. Dia menjual hak syarikatnya dengan harga 2 juta. Sanders akan menerima wang pendahuluan sebanyak 50 ribu, aset syarikat di Kanada serta mendapat gaji seumur hidup 40 ribu setiap tahun. Dan wajahnya akan terus menjadi trademark syarikat. Sejak itu, tugas Sanders adalah membuat promosi di mana sahaja. Ia seumpama maskot kepada KFC. Brown tahu wajah Sanders ada nilai komersial. Tidak lama selepas itu, Brown menjual syarikat ini kepada Hublin Inc. pada tahun 1971. Hublin setelah itu mula mengambil peratus jualan dari semua gerai yang dikelola oleh Sanders. Menyebabkan dia tidak berpuas hati, Sanders kemudiannya membuka restoran lain dan dinamakan Colonel Sanders Dinner House. KFC tidak membenarkan dia menggunakan namanya sendiri. Nama Colonel Sanders adalah trademark milik KFC dan mereka mengancam untuk menyamannya. Lalu dia tukar kepada nama lain, Colonel's Ladies Dinner House. KFC juga tidak benarkan dia guna nama tersebut kerana ada perkataan Colonel. Berang dengan tindakan itu, Sanders mula membuat tuntutan haknya kepada KFC supaya dia dibayar sebanyak 122 juta. KFC bertindak balas menyamannya. Akhirnya, mereka selesaikan kes ini di luar mahkamah pada tahun 1971. KFC hanya bayar Sanders 1 juta dan dia boleh terus membuka restorannya itu. Restoran itu kemudiannya dinamakan sebagai Claudia Sanders Dinner House. Dan KFC minta dia berhenti kritik KFC. Sanders memang banyak mengkritik KFC kerana pada pendapatnya, KFC sudah tidak mengikut resipi asalnya. Sanders tidaklah jadi miskin dengan penjualan KFC itu, tetapi dia tidak menjadi bilioner walaupun sepatutnya dialah yang merasainya. Walaupun dia tidak suka, dia terus bekerja sebagai jurucakap di KFC dan bukan lagi owner syarikat tersebut. Sampailah akhir hayatnya, setelah kematian Sanders dalam usia 90 tahun, keluarganya langsung tidak ada hak dalam KFC. Kisah ini bukan bermaksud kita tak boleh bekerjasama dengan orang lain. Tetapi pastikan kerjasama itu tidak menyebabkan kita hilang syarikat kita. Nabi suruh kita pertahankan harta kita. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati mempertahankan hartanya adalah syahid. Hadis Hasan Sahih. Jadi, jom kita transformasikan diri untuk mempertahankan hak kita. Jangan terlepas kepada orang lain seperti Colonel Sanders. Ayuh, terus kuat demi perubahan. Assalamualaikum.